رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menghirup udara segar di negeri kita yang tercinta ini. Terlebih di hari-hari ini, negeri ini sedang memperingati satu peristiwa yang patut kiranya kita syukuri sebagai anak bangsa. Ya, sekitar 77 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada negeri ini satu kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda dan sekutunya. Sehingga konon negeri ini kemudian dikenal sebagai negeri yang telah merdeka. Namun pertanyaannya, apakah benar negeri ini sudah merdeka? Atau kalau memang benar negeri ini sudah merdeka, di level manakah kemerdekaan negeri ini? Apakah kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang total? Kemerdekaan hakiki, atau kita masih berada di dalam sebuah kemerdekaan yang semu, sebuah kemerdekaan yang hanya memerdekakan wilayah negeri ini atau penduduk negeri ini dari penjajahan fisik, namun masih tetap terkekang, terjajah, tertindas dari segi pemikirannya, budayanya, cara berpikirnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat kemerdekaan ini patut kiranya untuk kita jawab bersama. Dan bagaimana sebenarnya Islam memaknai kemerdekaan itu? Pada momen bulan Agustus ini, alhamdulillah kita juga berada dalam momen menjelang satu Muharram. Iya, satu peristiwa penting yang menandai perubahan besar pada umat Islam sekitar 1441 tahun yang lalu. Nabi Muhammad beserta para sahabatnya melalui satu peristiwa besar, hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Sebuah peristiwa yang meniscayakan satu pengorbanan yang tidak sedikit. Harta dikorbankan, pikiran pun dicurahkan, tenaga dikorbankan, bahkan tak sedikit dari sahabat yang meninggalkan hampir seluruh harta bendanya dan orang-orang yang dia cintai untuk peristiwa besar ini. Hijrah. Hijrahnya Nabi dan para sahabat bukan hanya karena Nabi takut akan tekanan demi tekanan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada Islam di zaman itu. Namun lebih karena ketundukan, ketaatan atas perintah yang diberikan, yang dititahkan oleh Allah Rabbul Izzati kepada Nabi dan umat Islam ketika itu. Maka tiada lain dan tiada bukan kecuali sami'na wa ato'na. Ya, kalimat sami'na wa ato'na inilah yang pantas keluar dari lisan seorang muslim sejati. Nabi Muhammad dan para sahabat ketika mendapatkan perintah hijrah, tidak lagi memberikan pilihan lain, tidak lagi mencari pilihan yang lain, kecuali langsung mentaati perintah Allah ini. Karena Nabi dan para sahabat sudah paham benar, yakin dengan seyakin-yakinnya, iman dengan sebenar-benarnya iman, bahwa perintah Allah
pasti ada hikmahnya. Bahwa perintah Allah pasti membawa kebaikan. Tidak mungkin Allah memerintahkan satu perintah kecuali ada kebaikan bagi kita yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa ini kita belajar bahwa ketaatan memerlukan satu pengorbanan. Sebelumnya, sebelum peristiwa hijrah, kita juga mengenal bagaimana para sahabat memberikan pengorbanan yang luar biasa demi keimanan dan keislamannya. Salah satu sahabat yang fenomenal dalam menunjukkan keimanan dan ketakwaan, kokohnya iman dan ketakwaannya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah yang ketika itu adalah budak, hamba sahaya, orang yang tidak merdeka, lawan dari hur, abdun. Abdun, hamba sahaya. Kemudian mengucap dua kalimat syahadat, berislam, masuk ke dalam Islam. Kemudian menunjukkan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim. Iya, ketika itu setelah Bilal bin Rabah ketahuan atau diketahui oleh majikannya bahwa dia telah masuk Islam, maka tekanan demi tekanan diberikan oleh majikan. Siksaan demi siksaan diterima oleh Bilal bin Rabah. Namun hanya satu kata yang muncul dari lisan mulia sahabat Bilal bin Rabah, ahadun ahad. Satu bukti cinta dari Bilal bin Rabah kepada Islam. Ya, Bilal bin Rabah seakan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan yang ditawarkan oleh majikannya untuk menggadaikan keimanan tidaklah sebanding baginya, karena iman dan Islam yang telah dia yakini lebih daripada kemerdekaan fisik yang ditawarkan. Kemerdekaan yang ditawarkan oleh sang majikan dengan ganti berupa ucapan yang akan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali ditoleh, bahkan dilirik oleh Bilal bin Rabah. Majikannya pernah berkata, "Sudahlah Bilal bin Rabah, tak usah kau keluar dari Islam agamamu. Cukup kau hina Muhammad. Cukup kau sakiti Muhammad dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang buruk. Tak perlu keluar dari Islam." Tapi apa jawab Bilal? Ahadun ahad. Kokohnya iman membuktikan bagaimana Bilal bin Rabah tetap seperti karang yang kokoh, tak gentar, tak silau oleh tawaran-tawaran yang diberikan oleh majikannya. Bahkan ketika majikannya mulai melunak dan menurunkan syaratnya hanya dengan mengatakan, "Cukuplah Bilal, kau tak perlu menghina nabimu, tak perlu kau menghina Muhammad, cukup kau katakan Lata, Tuhan kafir Quraisy ketika itu. Tak perlu kau mengatakan aku beriman kepada Lata, tidak, cukup kau katakan Lat." Tetapi apa yang diucap Bilal? Ahadun ahad. Kokohnya keimanan ditunjukkan oleh Bilal bin Rabah, disaksikan oleh masyarakat Makkah ketika itu. Gempar dan gentar seluruh masyarakat ketika itu. Dan terlihatlah bagaimana majikannya hancur berkeping-keping. Memang dia merdeka, memang budaknya tak merdeka, tapi kemenangan dan kemerdekaan yang hakiki justru disaksikan oleh masyarakat adalah berada di tangan Bilal bin Rabah. Karena Bilal berhasil menunjukkan bagaimana dia lebih memilih untuk merdeka, taat kepada Allah Rabbul Izzati dan tidak tunduk kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Walaupun ketundukan itu nanti bisa membawa dia kepada kemerdekaan fisik dan setelah merdeka dia bisa beriman lebih baik lagi. Tetapi Bilal bin Rabah memilih untuk tetap kokoh, tunduk kepada Allah, merdeka imannya, merdeka jiwanya. Walaupun fisiknya disiksa, walaupun fisiknya ditimpa batu yang panas,
Itulah keimanan yang kokoh, kemerdekaan yang hakiki yang harusnya kita maknai kembali di tengah suasana kemerdekaan negeri ini. Sahabat, pemirsa Berkah Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya patut bagi kita untuk mentadaburi, mengikuti jejak-jejak daripada para sahabat yang telah mencontohkan kokohnya iman, memaknai kemerdekaan yang sebenar. Karena sesungguhnya hadirnya Islam di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba, dari penghambaan kepada manusia, penghambaan kepada makhluk, penghambaan kepada selain Al-Khaliq, menuju penghambaan yang satu, yaitu penghambaan total kepada Sang Maha Pencipta, Allahu Rabbul Izzati. Penghambaan dengan ketaatan yang tanpa lagi ada kata tapi, tanpa lagi tawar-menawar dengan kata nanti. Ya, taat yang hakiki sebagai bukti kemerdekaan sejati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi al-faqir dan siapapun yang mendengar saat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.